Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans high job lovers dan emak-emak milenial dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali bersama Mimin di channel kesayangan kalian, yang mana channel ini akan selalu memberikan informasi terbaru dan terupdate seputar si babang tampan Rangga Ajob dan si cantik Heiko van der Vecken setiap harinya di channel ini. Oke sahabat Heijob Lovers, kali ini ada kabar terbaru yang mana datangnya dari si babang tampan Rangga Ajob dan si cantik Heiko van der Vecken. Di sini terciduk Rangga Ajob mencium Kathleen di acara ini. Nah sahabat, tentu kalian semua penasaran kan? Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate setiap harinya di channel ini. Oke sahabat Heijob Lovers, tidak usah menunggu lama-lama, kita langsung saja ke isi pembahasan. Sahabat Heijob Lovers, kabar terbaru datangnya dari si babang tampan Rangga Ajob, yang mana di sini terciduk Rangga Ajob sepertinya mencium sosok ini ya di acara ini. Nah sahabat, tentu kalian semua semakin penasaran kan? Makanya tonton sampai habis video ini agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Sahabat Heijob Lovers, ada salah satu fans yang memposting bahwa Rangga Ajob sepertinya sih terciduk mencium sosok Kathleen di acara Budi Dora yang kemarin. Dan sontak saja ya postingan tersebut membuat para fans Heijob semakin geram, karena mungkin mereka tidak senang melihat kedekatan Rangga Ajob bersama Kathleen. Dan salah satu akun menamakan Heijobers menghujat Rangga Ajob kembali. Katanya Rangga Ajob adalah sosok pria yang playboy. Dan di sini mereka juga sangat geram melihat kedekatan Rangga Ajob dan Kathleen, karena yang mereka inginkan adalah Rangga Ajob bersama Heiko van der Vecken. Tapi kita sebagai fans Heijob, jangan berburuk sangka dulu ya, kita teliti lebih jeli apakah benar Rangga Ajob mencium Kathleen ataukah sedang membisikkan sesuatu. Karena terlihat di sini banyak orang ya sahabat, jadi tidak mungkin Rangga Ajob melakukan hal tersebut. Dan di sini yang terlihat nyosor bukan Rangga Ajob ya, tapi Kathleen. Nah, oleh sebab itu Rangga Ajob maupun Kathleen di sini banyak sekali dihujat ya, karena seperti yang kita ketahui, kita sudah tahu ya bahwa Heijob sekarang ini sedang berada di titik dimana kita sangat sayang dan kita tidak ingin melihat Heijob bubar, karena itu adalah keinginan kita sebagai fans Heijob bahwa Rangga Ajob maupun Heiko van der Vecken ini tetap bersatu dan tetap menjadi idola kita. Dan sebagaimana berita sebelumnya bahwa Rangga Ajob maupun Heiko van der Vecken ini adalah sosok
sosok wanita yang berkepribadian baik, dan juga seperti yang kita ketahui, salah satu public figure yang mana kita sebagai fans Hijab menginginkan bersatunya hubungan antara Jokowi dan Kepandang, bukan hanya di sinetron tapi di dunia nyata. Dan makanya kita sebagai fans Hijab harus terus berdoa dan harus terus mendoakan supaya mereka ini balikan kembali dan menjalin kisah asmaranya seperti dulu. Nah sahabat, bagaimana menurut pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate setiap harinya di channel ini. Oke sahabat Hijab Lovers, mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.